Sebuah video memperlihatkan oknum polisi diduga minta imbalan pada korban begal. Video oknum polisi yang diduga minta uang itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban mengaku dimintai uang saat lapor kasus begal. Usut punya usut, kejadian tersebut terjadi di Polsek Sukasari, Bandung. Diketahui korban bercerita, saat itu motornya dirampas oleh kawanan begal. Lokasi pembegalan itu berada di kawasan Secapa Ed, Jalan Setia Budi, Kota Bandung. Keesokan harinya, korban menemukan motornya dijual di media sosial Facebook. Korban kemudian mendatangi Polsek Sukasari untuk menginformasi temuannya. Namun, saat meninggalkan Polsek, korban mengaku dimintai sejumlah uang. Korban dimintai sejumlah uang oleh oknum anggota polisi untuk uang bensin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!